Nagita Slavina dikritik usai jadi duta Pekan Olahraga Nasional Papua. Ari kritik, harusnya perempuan Papua. Menunjukkan Nagita Slavina sebagai duta PON 20 Papua menuai sejumlah penolakan. Salah satunya datang dari komika Ari Kriting. Lewat postingan Instagramnya, Ari Kriting mengungkapkan bahwa ada yang janggal dengan penunjukan Nagita sebagai duta PON Papua. Sebenarnya sudah sejak awal saya merasa ada yang janggal dengan hal ini. Tetapi saya menunggu tanggapan dari saudari-saudari asli Papua terkait dengan hal ini, tulis Ari Kriting. Komedian itu berpendapat bahwa duta Pekan Olahraga Nasional seharusnya adalah perempuan asli Papua. Seharusnya sosok perempuan Papua direpresentasikan langsung oleh perempuan Papua, tambahannya. Ari Kriting menyadari bahwa penunjukan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menjadi duta sangat dibutuhkan untuk mendorong sosialisasi Pekan Olahraga Nasional Papua. Namun, menurutnya apa yang dilakukan Nagita bisa mendorong terjadinya cultural appropriation. Menurut saya, dengan kehadiran sosok perempuan Papua sebagai duta PON Papua akan menghindarkan terjadinya cultural appropriation dan menjadi sinyal baik bagi pengakuan kita atas keberagaman Indonesia, ujar Ari Kriting. Dirinya pun turut memberikan solusi untuk mengangkat duta lainnya yang berasal dari tanah Papua. Solusi dari saya, Duta Pekan Olahraga Nasional 20 Papua harus tetap perempuan Papua. Angkat lagi salah satu sosok perempuan Papua seperti Ed Mikaela atau Nere Putri atau siapa yang dirasa memadai, tambahan suami Indah Permatasari itu. Hingga akhirnya kesuksesan PON Papua juga bisa menunjukkan kebanggaan terhadap keberagaman Indonesia. Pada akhirnya nanti kesuksesan Pekan Olahraga Nasional Papua tidak hanya tercapai secara pelaksanaan event, tetapi juga sukses menjadi perangkat kesatuan bangsa, pungkas Ari Kriting dalam postingan Instagramnya. Oke guys, sekian dulu updatean kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.